Oke. Saatnya meninggalkan mesang tuh. Bye bye. Go. Udah, kita aja nih. Bareng gabel. Udah kita aja deh. Kita aja udah. Siapa nih? Pemain baru orang tua. Bags are packed, are you ready to go? This time tomorrow we'll be on the road. Sekarang jam mau jam 4 udah di bandara. Diantarin sama Kak Ai, If, Kak Angga. Tuh. Lain juga, guys. Kak Ai sama Kak Andres lagi cari parkir. Ini gua mau check in dulu. Wah, hampir telat beberapa menit aja. Udah rame banget nih. Hey, sampai sini cuy. Ini mau terbang. Lebih sekali lah ya. Guys, thank you guys sudah mengantarkan. Joy. Sampai jumpa lagi. Thank you. Baik-baik, sehat-sehat. Good luck ya, Nas ya. Sehat-sehat, guys. Safe flight. Jadi ya. Dadah. Thank you. Go. Taking the good with the ups and downs. I wanna see how the world turns around. Let's go adventure. Oke, ini sekarang gua lagi di ruang tunggu. Tinggal nunggu boarding. Ternyata pesawat gua nggak tahu sih, entah di land, entah memang dia yang kasih info reschedule-nya salah. Udah, pokoknya kita tunggu. Karena ini aku penerbangannya pas lagi PPKM, jadi itu tadi harus bawa surat vaksin, surat PCR negatif tentunya, sama satu lagi surat kerja. Nah, tadi dicek itu tiga kali. Nah, habis itu check in, masukin bagasi, sempat ngobrol dulu sama anak-anak sebentar sebelum akhirnya di ruang tunggu ini. Doakan semoga tiba di Bali dengan selamat. Tinggalin Jakarta, berajul ke sini. Akhirnya sampai jumpa di Bali. Bye. Ladies and gentlemen, shortly to landing at Igusti Ngurah Rai International Airport in Denpasar, Bali. Lempang time now is 10 AM. Oke, ini gue udah nyampe di mesin. Nah, teman-teman, jadi ini sekarang gue udah di mesnya Bali United. Tadi begitu sampai bandara, pengen banget buat nge-record, tapi pertama bawaanku tuh banyak, jadi agak susah mau megang kamera. Terus kedua,
aku dijemput sama Coach Alex, pelatihnya sendiri yang jemput. Buat menghargai, ya aku ngobrol lah sama dia untuk lebih dekat lagi, jadi gak banyak rekam. Nah, ini di mess, tadi sampai makan dan sekarang ini lagi mau siap-siap tuh. Banyak banget, belum beres tuh. Oke, buat kegiatan hari ini sih mau isolasi dulu satu hari, jadi benar-benar nggak ada kemana-mana. Awalnya pengen datangin keluarga, tapi ya ikutin mekanismenya dari sini. Jadi isolasi dulu sehari, besok bakal ada medical check up, ada photoshoot juga kalau nggak salah. Ya itulah pokoknya. Ya udah lah ya. Ini aku mau beres-beres dulu, oke? Sampai jumpa. Bye. Oke, hari kedua di Bali. Ini gue mau syuting entah untuk announce kalau gue di Bali. Ternyata medical check-up-nya itu besok. Sekarang udah di stadionnya Bali. Ini stadion bolanya Bali. Mereka baru dibangun. Oke. Dan di sini lagi ada Blimin. Blimin. Pakai masker nggak kelihatan kok. Dirahasiakan. Nah, ini dia nih stadion bola barunya Bali United. Jadi lagi progres, katanya sih 80%. Kita bakalan foto dan syuting di dalam. Katanya sih kantornya juga ada di dalam. Wah, ini lapangannya nih. Ini megastore-nya kah? Betul. Wah. Bali United Megastore. Pakai HP nih gara-gara gue lupa bawa kamera. Oke. Halo Mas. Halo Mas. Nah, ini kenal terus deh. Kembar mereka. Oh, kembar. Orang Bali dudunya. Ya, orang Bali. Halo Mbak. Abraham. Basket sebelah sana ya. Tahunnya. Oke, sekarang gue udah ganti baju. Ini mau syuting buat apa, TikTok kali ya? Atau di Instagram nanti rata hasilnya. Oh, enggak. Sebenarnya aku jersey-nya ntar udah ada. Udah ada. Jadi pura-pura aja. Sini ya. Nah, Mbak Desi di sebelah sini, Mbak. Sebelah sini? Iya. Yeah. Oh, enak kan? Ada beberapa sih. Biar ke-feel isi. Ya, Mbak Desi di sini. Patrol sih, kalau kata gue. Ini sekarang mau putus. Nah, jadi ini gue udah kelar syuting, terus beberapa foto. Mungkin di vlog ini announce dari Bali United atau dari IBL mungkin udah muncul. Jadi kalian bisa lihat hasilnya, hasil syuting hari ini nanti di Instagram Bali United atau IBL mungkin ya. Ini aku masukin beberapa hasil foto-fotonya. Oke, hari ketiga di Bali. Pagi ini gue bakalan medical check up dan udah ditemanin sama fisioterapi Bali United, Kak Fian. Bali United.
sendiri loh. Nah, jadi itu tadi kegiatan medical check up, ada cek jantung, cek cedera di dokter ortopedi, ada ambil darah, ambil urin, ada beberapa item gitu, cuman yang bisa kerekam tadi cuman apa tadi? Jantung, ortopedi sama yang kabel-kabel itu. Nah, jadi prosedurnya memang gitu, begitu aku sampai Bali, nah, diisolasi dulu 1 hari, hari keduanya itu syuting, hari ketiga tadi pagi itu medical check up, dan besok aku baru bisa ikut latihan bareng Bali United. Ya udah, itu aja perjalananku dari Jakarta sampai ke Bali sampai akhirnya besok bisa latihan lagi. Dan ini udah ada di kamar persiapan buat latihan besok, jadi ini mau istirahat. Oke, buat teman-teman, jangan lupa untuk follow Instagramnya Bali United kalau mau tahu kesehariannya teman-teman Bali United. Jangan lupa juga cek di Instagramku, Instagram Bali United, cek di YouTubeku juga, YouTube Bali United juga. Oke. Thank you buat teman-teman yang udah support aku dari Hang Tua sampai di Bali United. Thank you buat teman-teman Hang Tua. Thank you juga buat teman-teman Bali United yang udah mau welcome sama aku. Oke, jadi itu aja. Stay safe buat kalian semua, stay healthy, dan God bless you. Ini situasi kamar mess di Bali United. Pintunya, TV, ada game, ada toilet, dan ini lemarinya. Sampai duluan nih hari Sabtu kemarin, kita unboxing dulu. Oke, udah ke unboxingnya.